Thank you.
to the Real Life Energy Industry with NRK. NRK merupakan education technology company yang bergerak di bidang edukasi energi pertama di Indonesia. NRK bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka mendukung berbagai proyek keenergian di Indonesia. Menyediakan wahana dalam bentuk education digital platform untuk semua kalangan di industri, mulai dari mahasiswa, fresh graduates, praktisi, dan profesional. Are you prepared for the energy industry? We want to help you grow, so come and join our program. Gali ilmu praktisi bersama enoplus.com. Enoplus.com merupakan platform digital yang berisi puluhan kursus online dengan fokus pada topik energi yang diisi langsung oleh para praktisi industri energi di Indonesia. Sehingga belajar topik energi menjadi lebih mudah untuk dipahami. Di enerplus.com, kalian akan mendapatkan paket pembelajaran berupa video materi dari praktisi yang sangat interaktif, lalu e-book untuk bahan bacaan, kolom chatbox untuk berkomunikasi dengan praktisi, quiz pada setiap babnya, dan final test di tiap kursus. Yuk lihat apa kata mereka yang sudah mengambil kelas di enerplus.com. Berkolaborasi dalam inovasi bersama EnerClub. EnerClub merupakan program yang bertujuan sebagai media kolaborasi riset di bidang energi antar praktisi, fresh graduate, dan mahasiswa. EnerClub adalah wadah yang cocok bagi kalian yang hobi menulis atau sedang ingin membuat publikasi dalam rangka peningkatan self-development. Riset yang dilakukan akan menjadi paper atau karya tulis yang akan dipublikasikan di konferensi atau workshop berskala nasional maupun internasional. Saat ini, EnerClub telah melakukan 36 topik riset, memiliki 386 pendaftar, di mana 104 telah menjadi research intern di EnerClub. Mau tahu lebih lengkapnya? Langsung saja cek di www.enerclub.com/enerclub. Berikut adalah berbagai konferensi dan workshop yang menjadi tujuan publikasi EnerClub, antara lain adalah IPA, IIGC, WGC, Migazoom, Suara Patra, Stanford, APOKC, IIGW, dan banyak lagi. Nah, mari kita lihat contoh beberapa teman-teman kita yang karya tulis atau papernya telah diterima di target publikasinya masing-masing. Bagi kalian yang belum berkesempatan bergabung di EnerClub, stay tune terus untuk kesempatan berikutnya. Sekilas tentang EnerLight. EnerLight merupakan hands-on training dari NRK yang berbasis keenergian atau NRK Live Training on Energy. EnerLight merupakan training yang terjadwal di mana pesertanya dibatasi dan materinya akan dibahas secara mendetail, dan akan banyak kegiatan di dalam trainingnya nanti. Teman-teman akan mendapatkan beberapa hal berikut setelah mengikuti training. Pertama, slide materi berbentuk PDF dari instruktur, e-certificate yang ditandatangani oleh instruktur, ilmu dari praktisi yang sudah bertahun-tahun bekerja di lapangan, network atau koneksi dengan instruktur dan teman-teman lainnya. Jangan sampai ketinggalan trainingnya ya. Mari lihat jendela dunia energi bersama EnerShow. EnerShow merupakan suatu rangkaian acara webinar yang sudah terafiliasi langsung dengan para praktisi di industri energi di Indonesia. Dalam EnerShow by NRK ini, menerapkan kalau bisa cepat dan mudah mengadakan webinar, kenapa harus sulit dan lama? Tanpa harus melalui proses birokrasi perusahaan serta pengajuan proposal yang bertele-tele dari pihak organisasi kemahasiswaan, NRK siap menyediakan wadah bagi siapapun yang ingin membuat webinar dengan topik yang diinginkan.
Hingga saat ini, Enershow telah mengadakan 40 acara webinar dengan 48 organisasi kemahasiswaan di Indonesia dan berafiliasi dengan 36 praktisi dengan jumlah peserta akumulasi sebanyak 3.041 partisipan. Jangan lupa ikuti sosial media kami untuk mendapatkan info terkait berbagai program dan acara kami. Enerka, gali ilmu praktisi.
FCL nih, singkatnya berarti. Oke, selamat siang untuk semua NR Friends dan juga teman-teman partisipan NR Show by NR Class. Nah, apa kabar nih teman-teman semua? Semoga semua selalu dalam keadaan yang sehat ya di masa pandemi ini. Wah, nggak terasa nih hari ini adalah NR Show by NR Class kolaborasi IKITS Student Chapter. Oke, mungkin sebelum kita memulai agenda hari ini nih, teman-teman, mungkin kita bisa memulai dengan yang baik, yaitu berdoa agar acara yang akan kita jalankan hari ini dapat berjalan lancar. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, doa dimulai. Doa dicukupkan. Oke, mungkin kita bisa lanjut aja ke sesi berikutnya. Nah, mungkin kalian heran siapa sih yang ngomong di depan ini kali ya. Nah, mungkin aku bakal kenalin diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan, namaku Oka Ahmad Arik, biasa disapa Oka, dan aku di sini diamanahi sebagai moderator untuk acara NR Show kali ini. Nah, mungkin bisa next langsung. Oke, ada beberapa ketentuan nih yang harus teman-teman NR Friends dan juga teman-teman partisipan NR Show ikutin pada hari ini. Yang pertama, untuk semua partisipan dihimbau untuk memute mikrofonnya ketika acara berlangsung agar tidak ada yang namanya kebocoran suara nih teman-teman. Nah, untuk teman-teman bisa meng-unmute suara apabila diperbolehkan pada saat Q&A nanti. Nah, lalu yang kedua nih teman-teman. Nah, untuk NF Friends semua diharapkan untuk aman turn off kameranya. Akan tetapi, walaupun kameranya off, pikirannya jangan off ya teman-teman. Harus tetap memperhatikan dari awal hingga akhir. Dan yang terakhir, di sini NF Friends wajib banget nih untuk aktif di Q&A session. Karena sayang banget nih kalau nggak aktif, ada Mas Ganesha, speakernya keren banget hari ini. Harus dimanfaatin nih untuk sesi Q&A nanti. Kita lanjut aja ke sesi berikutnya. Oke, mungkin aku di sini ingin menjelaskan kalau NR Show by NR Class kali ini berkolaborasi dengan American Institute of Chemical Engineer atau IKITS Student Chapter. Saya mewakili semua partisipan ingin mengucapkan terima kasih nih untuk NRK dan juga IKITS SE yang sudah membuat dan merancang agenda sebagus ini. Berikutnya, kita akan mendengar sepatah dua kata, kata sambutan dari representatif IKITS SE, yaitu President of IKITS SE. Kepada Mbak Oktavia Cahyani, waktu dan Zoom dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Oka atas waktu yang sudah diberikan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan semua berkat dan rahmat-Nya kita bisa bertatap muka pada hari ini meskipun masih through the screen gitu ya istilahnya. Tapi semoga kita tetap bisa menemukan hal-hal kecil yang bisa disyukuri dari semua keterbatasan yang kita miliki saat ini. Baik, saya di sini mewakili dari IKITS SE mengucapkan selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Ganesha R. Darmawan selaku pembicara kita pada hari ini, teman-teman komite yang telah bekerja keras dan bersama-sama mewujudkan acara ini, serta para peserta yang hadir dan telah meluangkan waktunya untuk belajar bersama. Jadi seperti yang kita tahu bahwa IKITS SE berada di awal kepengurusan baru nih tahun 2021 dan 2022. Dan ini merupakan kolaborasi perdana kita dengan NRK untuk merealisasikan event NR Show pada hari ini. Nah, kami berharap bahwa kolaborasi ini bisa menjadi gerbang awal untuk kolaborasi-kolaborasi lain ke depannya dengan harapan untuk menyediakan wadah transfer ilmu yang visible, ramah, dan mudah diakses untuk seluruh lapisan masyarakat pastinya. Oleh karena itu, yuk kita tegapkan dan nyamankan lagi posisi duduknya. Silakan digali dan diambil sebanyak-banyaknya ilmu yang akan disampaikan pada hari ini sehingga nantinya kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan di masa depan. Baik, segitu aja dari saya. Sekian, mohon maaf bila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak Mbak Oktavia Cayani untuk speech-nya yang keren banget. Oke, mungkin kita bisa beralih ke sesi berikutnya nih, NR Friends. Nah, oke. Sebelumnya aku mau nanya dulu dong ke teman-teman partisipan hari ini, udah pada tahu nggak sih nrclass.com itu apa? Mungkin aku mau dong untuk yang tahu nrclass.com boleh banget sih dikasih virtual reaction clap hand mungkin. Aku mau lihat nih siapa aja. Oke, mungkin ada beberapa nih yang udah tahu nrclass.com dan ada juga yang masih belum tahu. Oke, aku bisa jamin hari ini kalian bakal langsung fall in love dengan nrclass.com. Oke, seperti yang sudah ada di layar, sesi berikutnya adalah sesi pemaparan dari nrclass.com yang akan diwakili oleh Mas John Felix. Maka untuk Mas John Felix, waktu dan Zoom dipersilahkan. Wah, terima kasih Mas Arik atas waktunya, dan benar juga ya. Tadi aku kira bakalan nyebutnya waktu dan tempat, tapi waktu dan jam. Oke, di sini aku bakalan sedikit nyampaikan tentang apa itu NR Class. Jadi, teman-teman kalau mungkin udah tahu sebelumnya, jadi nrclass.com itu adalah platform edukasi energi. Jadi, untuk orang-orang atau teman-teman nih yang tertarik banget ke energi, dan tentunya itu kan gak mudah ya nyari informasinya, dan di sini NR Class itu berusaha untuk memberikan kesempatan untuk teman-teman belajar di bidang energi. Untuk teman-teman bisa nanti bisa langsung cek di website NRK di nrclass.com. Oke, lanjut. Selanjutnya, tentu ada pepatah tak kenal maka tak sayang nih. Untuk teman-teman yang penasaran atau ingin tahu nih info-info apa aja yang ada di NR Class, itu kalian bisa langsung lihat di sosial media kami. Untuk Instagram ada @nrclass, ada YouTube-nya juga nih. Dan kebetulan kalau kalian perhatiin di layarnya itu ada live on YouTube. Untuk live on YouTube ini, itu acara-acara NR Class seperti ini bakalan ada live-nya di YouTube. Jadi untuk teman-teman yang misalkan teman kalian nggak sempat daftar nih, nggak bisa masuk Zoom, itu bisa langsung nonton di YouTube-nya. Lalu ada juga LinkedIn nih. LinkedIn jelas banget ya. LinkedIn tuh tempat kita sharing juga. Terus juga kita punya Telegram-nya di NR Class Channel. Selanjutnya, terus NR Class tuh punya program apa aja sih? Jadi teman-teman, program NRK itu sebenarnya bukan aja NRC seperti ini. Kami itu ada 4 program. Yang pertama ada NRC, itu bentuknya program webinar seperti ini. Nanti ada praktisi yang bakal membagikan ilmunya. Lalu ada NR Class, itu bentuknya adalah bentuk seperti kelas online yang akan dibawakan oleh praktisi juga. Dan ini tentunya NR Class ini ada sertifikatnya teman-teman, jadi bisa daftar langsung. Dan tentunya topik yang dibawakan pun sangat sangat relevan gitu dengan energi pada saat ini. Lalu selanjutnya ada Ener Light. Ini teman-teman, Ener Light ini adalah program pelatihan yang durasinya itu intens selama 2 hari bersama praktisi. Di sini itu teman-teman bisa langsung bertanya tentang materi yang disampaikan oleh praktisi, dan tentunya bakalan ada benefit-benefit yang bakalan didapetin dari Ener Light-nya. Dan terakhir Ener Club nih, itu adalah program riset bersama praktisi. Mungkin kalau teman-teman tahu, di ini tuh masih banyak banget nih yang mau bikin paper dan lain-lain. Di NR Club ini itu kita menyediain tempat untuk teman-teman yang hobi banget atau suka banget tentang riset. Tentu akhirnya kalau riset tuh kita bakal bikin paper nih. Jadi teman-teman bisa kalau pingin riset bareng-bareng nih, nggak punya partner, kita bisa riset bareng-bareng di NR Club. Selanjutnya, oke, jadi untuk teman-teman yang penasaran ini bisa langsung masuk ke nrclass.com kursus online. Kebetulan udah ada nrclass pertama di aplikasi yang berjudul aplikasi Slim Hall pada proyek eksplorasi geotermal Indonesia. Selanjutnya, ini teman-teman kalau belum tahu, ini NR Show itu ini udah ada beberapa kali, dan tentunya ke depan pun akan ada beberapa NR Show lainnya. Jadi untuk teman-teman yang pingin banget nih tiap minggu atau hari lain ada pingin ikut webinar tentang energi, bisa langsung masuk ke website NR Class /NR Show untuk daftar NR Show lainnya. Selanjutnya, oke, ini ada tadi udah dibahas salah satu program NRK itu NRLED. Jadi ini itu apa? Itu bentuknya
bentuk kependekan dari NRK Live Training on Energy. Durasinya tuh tadi 2 hari dan waktunya tuh 8 sampai 10 jam. Dan di sini kita bisa bertanya langsung sama praktisinya. Selanjutnya, oke, kita bakalan masuk ke NRLite selanjutnya tuh ada apa sih? Yang pertama, jadi NRLite selanjutnya tuh next. Kita bakalan ada NRLite yang berjudul tentang Introduction to Deepwater Drilling Operation yang dibawain oleh Mas Roni Sregar, seorang senior Deepwater Drilling Engineer. Itu bakalan kapan diadainnya? Yang jadi tadi udah aku sampaikan itu bakalan 2 hari akan dilakukan pada tanggal 4 sampai 5 September 2021. Selanjutnya, oke, kalau misalkan teman-teman penasaran apa aja sih yang bakalan dipelajari dari NRLite nanti selama 2 hari, itu ada outline-nya. Yang pertama itu pertama sejarah singkat industri migas dan operasi pengeboran lepas pantai di dunia dan Indonesia. Lalu bakalan dijelasin juga pengenalan float drilling rig, peralatan pendukung dan peralatan subsea wells-nya. Lalu persiapan sebelum tajak di deepwater drilling operation. Lalu ada operasi pengeboran di dalam laut, dan yang terakhir adalah tantangan dan operasi pengeboran di dalam laut. Jadi untuk teman-teman yang udah ngelihat topiknya deepwater, udah ada course-nya, untuk yang penasaran banget nih apa sih deepwater drilling operation itu, bisa langsung daftar ke NRLite. Selanjutnya, tentu kita juga pasti penasaran dong siapa sih pembicara NRLite nanti. Jadi untuk pembicara NRLite nanti adalah Mas Roni Sregar, seorang senior deepwater drilling engineer. Beliau pernah bersekolah di Institut Teknologi Bandung dan juga di University Stavanger. Lalu bisa dilihat juga work experience-nya yang menandakan bahwa Mas Roni Sigir ini benar-benar expert di bidangnya. Selanjutnya, oke, tentunya ini kita bakalan ngasih diskon nih, karena kan namanya juga ini kebetulan mungkin banyak yang mahasiswa pinginnya dapat yang diskon nih. Kalau harga harga pelatihan tuh biasanya mahal banget, bisa sampai jutaan, tapi kalau ini tuh udah kita kasih harga promo murah banget, asalnya 229.000. Sekarang untuk peserta NRSEL pada hari ini itu ada super promo sebesar 199.000 gitu. Waduh, tempatnya untuk tempatnya kebetulan ini terbatas ya, nggak bisa banyak-banyak. Jadi untuk teman-teman yang ingin ikut NRLite-nya langsung daftar aja hari ini untuk pesertanya, dan harganya murah banget nih, nggak nyampe 200.000, 199.000. Lanjut. Oke, karena tempatnya terbatas, makanya langsung aja untuk ngebooking nih tempatnya, karena tempatnya terbatas di WA yang ada di layar ini. Bisa langsung daftar untuk mendaftarkan diri di atlet. Dan ingat lagi, harganya cuma 199.000. Oke, next. Oke, itu dia informasinya. Makasih Mas Arik atas waktunya. Semoga NRLite hari ini berjalan lancar ya, Mas Arik. Oke, terima kasih Mas John Felix atas pemaparan mengenai NRK-nya. Wah, makin fall in love nih sama NRK. Oke, buat teman-teman, aku ingatin nih sekali lagi, jangan lupa tuh di book seat-nya, lumayan banget gak sih? Yang awalnya 1,5 juta, sekarang cuma tinggal 199.000. Tapi mohon digarisbawah ya teman-teman, ini itu hanya sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Jadi langsung aja nih segera daftar dengan klik link yang udah ada di chat box. Namun ketika teman-teman mendaftar, jangan lupa juga nih diperhatikan benar-benar untuk sesi NRLite hari ini. Jadi jangan lupa daftar di pelatihan yang barusan Kak John Felix sebutkan, dan juga perhatikan NRLite pada hari ini. Oke, mungkin kita langsung aja ke sesi berikutnya. Sesi yang paling ditunggu-tunggu oleh semua orang nih. Sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu sesi materi. Nah, materi hari ini kita bakal ngebawain tentang Oil and Gas Life Cycle, An Introduction for Non-Petroleum Engineer. Nah, mungkin pada penasaran siapa sih speaker pada hari ini? Nah, aku bakal baca ini CV singkat dari speaker hari ini, Mas Ganesha. Oke, untuk speaker hari ini adalah Mas Ganesha. Untuk riwayat pendidikannya,
Mas Ganesa mengambil bachelor degree di Teknik Fisika Institut Teknologi 10 November per 1994 sampai 2000, lalu mengambil master degree di Petroleum Engineer Institut Teknologi Bandung per 2008 sampai 2009. Nah, saat ini Mas Ganesa Ringku Darmawan bekerja sebagai Senior Drilling Performance and NQA QC engineer di Pertamina IP. Nah, bisa dilihat tuh banyak banget gak sih working experiences masnya. Ada di Pertamina IP, ada di Winterford, ada di Alnusa, dan ada juga Schlumberger. ONG banget gak sih itu. Oke, mungkin aku bisa langsung aja nih sapa Mas Ganesa. Selamat siang Mas Ganesa. Selamat siang, Mas Oka. Wah, apa kabar nih, Mas, di masa-masa pandemi gini ya? Ya, alhamdulillah, baik-baik. Masih from home aja ini. Iya, semoga selalu sehat ya, Mas. Dan juga, iya, kita hari ini melakukan kegiatan yang produktif banget nih, ya kan? Jadi, untuk hari ini, sesi bakal dibawakan oleh Mas Ganesa. Mungkin kita tidak usah menunggu berlama-lama lagi. Oke, mungkin sebelum masuk ke penyampaian materi ini, aku juga mau ingetin ke teman-teman semua, apabila nantinya di tengah materi ada pertanyaan yang ingin ditanyakan nih, bisa langsung aja ditulis di kolom chat. Nantinya akan aku sampaikan di sesi Q&A di akhir nanti. Oke, teman-teman, jangan lupa daripada ntar kelupaan, pas di akhir baru ditulis, bagus ditulis aja sekarang, langsung di chat. Ntar aku bakal bacain di sesi Q&A. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, sesi berikutnya adalah sesi penyampaian materi yang bakal dibawain Mas Ganesa. Untuk Mas Ganesa, waktu dan Zoom dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Oka. Saya izin share screen ya. Oke. Baik, sudah terlihat share screen saya? Sudah. Ya, baik. Ya, terima kasih introduction-nya dan Zoom yang sudah diberikan ya, kesempatan Zoom yang sudah diberikan kepada saya. Kita langsung saja ya untuk menyingkat waktu juga. Oke, pada siang ini saya akan mencoba untuk sebentar. Mencoba untuk menyampaikan bahasan tentang oil and gas life cycle, an introduction for non-petroleum engineer ya. Jadi agenda yang akan saya sampaikan itu pertama adalah introduction ya, introduction terhadap industri migas dan turunannya. Termasuk juga apa itu teknik perminyakan. Kemudian kita lihat ke oil and gas life cycle. Terakhir kita lihat quick summary ya dari diskusi kita di satu jam ke depan. Oke, adapun objektif dari webinar ini adalah saya pindahin dulu layar. Adapun objektif dari webinar ini adalah untuk memberikan gambaran singkat ya, karena waktunya terbatas ya, hanya satu jam. Sedangkan kalau kita melakukan sharing tentang ini itu minimum tiga hari ya. Jadi hanya gambaran singkat tentang oil field life cycle atau siklus industri perminyakan ya, mulai dari pengenalan terhadap industri migas atau perminyakan, kemudian teknik perminyakan beserta dengan aktivitas-aktivitasnya. Nah, namun pada kesempatan ini kita akan lebih fokus ke bidang upstream ataupun nama lainnya adalah hulu ya. Jadi hulu atau upstream. Oke, kita back to basic sebentar ya sebelum kita masuk ke pembahasan yang
life cycle. Jadi bagaimana migas bisa berada di dalam bumi ya. Jadi banyak orang ya, saya sempat juga melakukan diskusi dengan beberapa orang ya. Banyak orang yang berpikiran bahwa minyak dan gas bumi itu terdapat di suatu kolam yang sangat besar gitu ya, di bawah tanah ya. Jadi semacam ada giant pool gitu ya, yang dimana migas itu terperangkap gitu. Jadi seperti gambar itu ya, ada kolam renang, atasnya ditutup gitu ya. Nah, sebenarnya migas itu atau minyak dan gas itu dia terperangkap di dalam batuan-batuan, di dalam pori-pori batuan yang sangat kecil ya. Jadi dia tidak kasat mata ya, pori-pori tersebut. Nah, batuan tempat berkumpulnya migas tersebut disebut dengan reservoir. Nah, reservoir ini tadi ya, selain diharapkan dia memiliki pori-pori, namun juga harapannya pori-pori tersebut dapat saling berhubungan ya, interconnected, sehingga ini dapat memberikan kemampuan alir fluida ya, atau yang disebut dengan permeabilitas, agar migas tersebut dapat diproduksikan. Oke. Nah, mungkin sudah pada tahu ya, kata petroleum ya. Kata petroleum itu berasal dari kata petra ya, dari bahasa atau kata Yunani yang berarti batuan, dan oleum itu dari kata Latin yang berarti minyak ya. Jadi dengan kata lain ya, ini sebagai background aja, petroleum itu adalah minyak yang ditemukan di dalam pori batuan ya. Jadi seperti itu ya, petroleum itu artinya adalah minyak yang ditemukan atau minyak yang berada di dalam pori batuan ya. Jadi kalau misalnya kita lihat pelumas atau apa ya, itu tidak bisa disebut sebagai petroleum ya, karena dia tidak berada di dalam pori batuan, misalkan seperti itu. Nah, sedangkan definisi dari teknik perminyakan adalah disiplin bidang teknik yang mempelajari semua aktivitas ya, yang berhubungan dengan bagaimana untuk dapat menemukan cadangan migas ya, dan kemudian bagaimana kita bisa memproduksikannya. Memproduksikannya secara aman ke permukaan sampai dengan sales point ya, dengan aman dan ekonomis. Nah, jadi itu dua keyword ya dalam industri perminyakan, safely and economic ya. Itu selama life cycle itu pasti kita akan bicaranya mengenai hal-hal tersebut. Nah, industri migas sendiri itu terbagi menjadi tiga sektor ya, yaitu sektor upstream ya, yang merupakan bagian exploration and production dari migas tersebut ya. Jadi ini dapat dilakukan di lapangan onshore ataupun offshore ya. Jadi ini dari eksplorasi sampai dengan diproduksikan, kemudian migas dari sumur-sumur eksplorasi ataupun sumur produksi tersebut, itu kan harus dialirkan ya. Migas tersebut kemudian mengalir ya dengan pipanisasi ataupun dengan tracking ya, seperti banyak di Amerika, ataupun dikumpulkan ya di storage ya, masuk ke gathering station. Nah, ini disebut dengan sektor midstream. Dan selanjutnya produk tersebut dikirimkan atau masuk ke dalam refinery ya.
refinery, misalkan seperti di Balongan, ya, atau juga misalkan kalau gas itu bisa langsung distribusi ke pelanggan, ya. Nah, ini disebut dengan downstream atau sektor persiapan produk akhir. Jadi langsung sales ya kepada pengguna. Nah, kita lanjutkan. Tadi kita bicara mengenai industrinya ya. Sekarang kita lihat personilnya nih, ya. Personilnya yang dapat melakukan pekerjaannya, ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, kita akan lebih fokus ke sektor upstream ya, karena petroleum engineer ini atau PE ini adalah personil yang berkecimpung langsung dalam setiap fase kegiatan migas atau life cycle migas ya, mulai dari evaluasinya, pengembangan sampai dengan produksinya. Nah, kemudian tujuan utama dari seorang PE adalah bagaimana untuk dapat memaksimalkan hydrocarbon recovery, ya. Jadi recovery seoptimum mungkin dengan cost yang seminim mungkin. Dan tentunya diharapkan kita memiliki impact yang rendah ataupun zero impact terhadap lingkungan. Nah, di sini saya ingin ada interaksi sedikit ya dengan adik-adik ya. Saya ingin bertanya nih kepada adik-adik, di sini sudah ada 103 nih partisipan ya. Kenapa sih kalian ingin menjadi seorang petroleum engineer nih? Yo, silakan satu atau dua orang mungkin yang ingin jadi PE sharing. Kenapa sih saya ingin menjadi seorang petroleum engineer? Silakan raise hand dan open mic-nya. Ayo, silakan kita sharing ya. Silakan. Ayo nih buat teman-teman, kenapa sih ingin menjadi petroleum engineer, bisa langsung raise hand dan juga unmute mikrofonnya. Kenapa sih kira-kira kalian ingin jadi petroleum engineer nih? Silakan, adik-adik. Atau Bapak Ibu. Sudah ada nih. Mas Ganesha nih, sudah ada dari Kak Ahmad Zuhair Garno. Monggo Kak Ahmad bisa langsung di-unmute mikrofonnya. Silakan, Mas Ahmad. Dengar-dengar gajinya gede, Pak. Oke, that's good one. Benar ya. Jadi, ya terima kasih Mas Ahmad. Silakan, mungkin ada yang lain. Yang berpendapat lain, monggo. Silakan ada Mas Heldi ya. Monggo, Mas Heldi. Open mic. Ya, baik, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang. Ya, perkenalkan nama saya Heldi, Pak, dari STT Migas Balikpapan. Alasan kenapa masuk di petrol engineer, karena prospek kerjanya menjanjikan. Terus yang tadi dibilang sama masnya itu ya gaji yang menjanjikan juga, karena di petrol engineer itu gajinya sangat tinggi. Dan satu lagi, karena saya suka di onshore, di laut. Terima kasih. Oh, suka di offshore ya? Wow, oke. Okay. Ya. Ya, kalau dari Balikpapan udah terbiasa di laut ya. Oke. Siap, Pak. Teman, Mas. Baik. Baik. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Mas Dadang, ini ada Mas Dadang present. Silakan di open mic-nya, Mas. Kenapa Mas Dadang ingin menjadi seorang PE, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dadang Damansyah dari Alkemigas Balongan. Pertama, kenapa saya memilih jadi petroleum engineer, itu mendapatkan peluang pekerjaan di perusahaan perminyakan. Pertama, karena saya emang suka gitu dengan mengulik ilmu yang susah dipelajari gitu, yang jarang semua orang bisa melakukan kayak gitu. Kedua, bisa mendapat peluang internship juga kan, di scholarship atau beasiswa S2 di universitas di luar negeri banyak kan. Terus emang
Ketiga, saya pengen memanfaatkan kayak fosil-fosil energi seperti minyak dan gas gitu. Kayak gitu. Mas Dadang kuliahnya teknik perminyakan atau bukan? Iya, saya teknik perminyakan di Akamigas. Oke, baik-baik. Ya, terima kasih Mas Dadang. Oke, cukup ya. Terima kasih partisipasinya ya, mas-mas sekalian. Jadi, tadi kalau saya rata-rata sekitar 66% ya, 2 dari 3 responden itu jawabannya sama dengan 85% mahasiswa atau young engineers yang pernah saya survei ya. Jadi 85% itu menjawab karena gajinya tinggi ya. Jadi ya sah-sah saja ya pilihan kalian ya untuk pursuing atau mengejar sesuatu yang kalian impikan. Ya, itu mungkin benar ya, PI itu gajinya tinggi. Namun ya, ini saya hanya membuka wawasan ya, kalau kita refer ke industri yang lain ya, misalkan sekarang ini yang lagi happening, misalkan data mining atau data scientist ya, itu juga memiliki gaji yang cukup menjanjikan ya. Jadi sebenarnya banyak industri lain yang juga memberikan benefit yang cukup baik ya. Misalkan tadi saya sebutkan data mining, kemudian aktuaria dan lain sebagainya. Jadi ini hanya sebagai tambahan wawasan lah buat kita bersama. Baik, saya lanjutkan ya. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah teknik perminyakan ini ya, kita sebagai seorang PI ini, kita dapat bekerja sendiri nih dalam kegiatan upstream tersebut gitu. Apakah bisa gitu ya? Kemudian siapakah yang mengerjakan setiap pekerjaan di dalam fase upstream tersebut ya? Nah, di sini PI itu tidak bisa bekerja sendiri ya. Jadi kita pasti harus berkolaborasi dengan fungsi yang lain ataupun dengan bidang ilmu yang lain. Sebagai contoh di sini kita membutuhkan kerjasama ataupun harus close contact dengan geologis dan geophysics ya. Kemudian ditambah dengan petroleum engineer. Nah, di sini kita memegang kunci dari life cycle upstream ya. Karena setelah fase development, produksi dan abandonment itu petroleum engineer lebih banyak berperan. Nah, sedangkan petroleum engineer sendiri itu terbagi menjadi 3 bidang ilmu utama ya. Yang pertama adalah reservoir engineering ya. Kemudian drilling and well intervention engineer atau drilling engineer. Kemudian production engineer atau production engineering. Nah, mereka inilah yang secara terus-menerus ya, tentunya dengan kolaborasi dengan tadi, dengan tim GNG, dengan tim ASE, dengan tim surface facilities, dengan tim legal and relation, dan lain sebagainya, ini terus continue melakukan kegiatan ataupun aktivitas untuk setiap industri perminyakan upstream. Nah, terus apa sih yang dikerjakan oleh PI itu sebenarnya ya? Nah, ini secara singkat saja ya buat gambaran kita ya. Secara singkat tapi tidak terbatas pada apa yang saya sampaikan di sini ya. Yang pertama misalkan reservoir engineer ya. Reservoir engineer ini melakukan evaluasi data ya yang diperoleh dari GNG ya. Kemudian membuat suatu reservoir modeling ya dan melakukan simulasinya, estimasi oil original oil in place ataupun initial gas in place ya dan memastikan keekonomiannya berdasarkan recoverable factor dari migas tersebut. Nah, selanjutnya untuk drilling and
pension engineer ya. Jadi day to day mereka membuat perencanaan atau desain sumur ya, termasuk juga analisa costingnya, kemudian membuat program pemborannya, monitoring daily operation ya, jika ada misalkan ada intervention atau pemboran, kemudian pembuatan program misalkan program penyemenan casingnya ataupun program lumpur yang digunakan. Dan yang selanjutnya adalah di production engineering ya. Di production engineering ini mereka melakukan day-to-day production record, kemudian melakukan evaluasi ataupun masukan terhadap bagaimana untuk meningkatkan produksinya. Selanjutnya melakukan desain stimulasi dan bekerja sama ya, jadi intinya tetap bekerja sama dengan misalkan tim surface facility dalam desain tekanan inlet dari kepala sumur agar bisa mengalir ke surface facilities, misalkan seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini saya ingin membuka wawasan kita lagi ya, apa yang bisa dihasilkan dari satu barrel minyak ya. Ya, jadi dengan slide ini saya ingin menunjukkan potensi produksi apa aja sih yang bisa dihasilkan dari satu barrel minyak gitu. Karena apa? Karena di dalam mindset orang awam ya, ataupun orang pada umumnya, minyak bumi itu hanya digunakan untuk bahan bakar transportasi ya, baik transportasi darat, laut, udara, power plant ya, household misalkan untuk pipanisasi gas ya, jadi hanya sebatas itu gitu. Namun hasil dari satu barrel minyak itu ya, dari refinery itu kita bisa mendapatkan banyak hal ya. Dan sangat berguna untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan bisa menghasilkan pelumas, ya, LPG, charcoal atau briquette-nya, kemudian rubber ataupun wax ataupun lilin, ya, dan hasil sisanya dari refinery tersebut, ya. Secara petrochemical itu juga masih dapat digunakan untuk bahan-bahan dasar, misalkan bahan dasar dari t-shirt polyester ya, sisir, sikat gigi ya, gayung mandi ya, hula hoop ya, dan lain sebagainya gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa industri itu memiliki dependensi, ketergantungan yang sangat tinggi kepada industri minyak bumi. Ya, ini sebagai gambaran aja ya. Jadi ada beberapa industri yang menggunakan ataupun memiliki ketergantungan terhadap industri minyak bumi. Baik, kita lanjutkan. Nah, sebelum saya masuk ke materi oil and gas life cycle, kembali saya ingin interaksi dari mas-mas atau mbak-mbak semua ya, mungkin ada yang bisa membantu sharing lagi ya, apakah yang dimaksud dengan life cycle ya, jadi apa sih life cycle itu gitu, silakan mungkin dua atau tiga orang bisa seperti tadi ya, raise hand kemudian open mic, silakan. Kita diskusi ya, santai aja. Gak ada salah benar lah. Kita diskusi aja. Silakan, mas-mas atau mbak, mungkin ada yang ingin sharing, monggo. Ayo nih teman-teman, boleh banget langsung raise hand dan unmute mikrofonnya untuk menjawab apa sih itu sebenarnya oil and gas life cycle ya. Apa ada yang tahu nih teman-teman? Sebenarnya apa sih itu oil and gas life cycle?
Mungkin masih pada Tim. Belum tahu nih Mas Ganesha, apa itu ya, oil and gas life cycle? Ya. Sebenarnya yang saya tanyakan ini adalah life cycle ya. Kata-kata life cycle itu artinya apa sih gitu ya. Sebelum kita masuk ke oil and gas life cycle. Nah. Life cycle ya, jadi siklus hidup ya, siklus hidup. Nah. Mungkin itu sudah saya berikan apa sedikit tips ya. Silakan, ayo kita coba untuk menyampaikan pendapat. Silakan. Siapa yang ingin mencoba? Apa yang dimaksud dengan life cycle? Yes, ada Mas Erik Alexander Mendrova. Bagus sekali. Terima kasih Mas Erik, akhirnya ada yang sharing. Monggo Mas Erik, open mic. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Halo? Ya, silakan. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan saya Erik. Menurut saya life cycle untuk oil and gas itu adalah tahapan atau siklus dari produksi perminyakan itu sendiri. Mulai dari tahap proses drillingnya sampai menjadi itu menjadi barang-barang jadi atau barang yang siap diproduksi apa diedarkan. Jadi itu adalah siklus ataupun tahapan-tahapan produksi dari perminyakan itu sendiri. Itu Pak menurut saya. Ya, baik. Terima kasih Mas Erik. Benar ya. Jadi apa yang disampaikan ya? Siklus dari kegiatan di mulai dari drilling sampai dengan menjadi suatu end product ya. Baik. Terima kasih atas partisipasinya. Silakan ada lagi. Ayo kita coba menyampaikan pendapat. Oke. Oke, tidak ada ya dari 104 orang ini. Oke, baik kalau gitu kita lanjut aja langsung ya. Oke, sebentar. Oke. Ya, life cycle menurut kamus di Business Cambridge ya, itu adalah serangkaian perubahan ya. Serangkaian perubahan yang dialami oleh suatu produk, ya, atau suatu proses atau suatu aktivitas, ya, selama masa hidup atau umurnya, ya. Jadi bisa dilihat dari produknya, bisa dilihat dari proses ataupun dari aktivitasnya. Nah, kalau kita lihat grafik di sini ya. Ya, di sini ini misalkan suatu contoh dari produk life cycle sales terhadap time ya. Nah, misalkan pada saat introduction awal itu excitement dari pasar itu sangat tinggi ya sehingga mendapatkan apa istilahnya mendapatkan antusiasme yang sangat baik. Dan kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan ataupun improvement terhadap produk tersebut, sehingga penjualannya menjadi sangat signifikan, menjadi growth ya. Dan tentunya mungkin banyak kompetitor-kompetitor lain yang muncul ya, yang tentunya mungkin menawarkan feature-feature yang lebih baik, sebagai contoh. Nah, ini mengakibatkan produk awal tadi itu menjadi mature ya. Jadi dia sudah mencapai di peak produksinya ya, peak sales-nya ya, dan dia mulai mengalami decline phase ya. Dan pada saat dia mengalami decline phase ini, kalau tidak dilakukan improvement-improvement, maka dia akan akhirnya mati produk tersebut. Ini contoh dari suatu produk life cycle, misalkan yang kita tahu sangat signifikan tuh misalkan BlackBerry ya, dari pertama kali launching sampai
ada satupun orang yang pegang BlackBerry sebagai contoh. Nah, kalau dari segi aktivitasnya ya, misalkan contohnya manusia ya, kita ini memiliki siklus hidup berdasarkan aktivitas kita ya, mulai dilahirkan, kemudian kita balita, sekolah ya, kuliah, kerja, menikah, pensiun, dan terakhirnya adalah meninggal dunia. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan life cycle ya. Saya rasa simple, dan sekarang kita coba lihat bagaimana life cycle di industri perminyakan upstream. Nah, di life cycle industri perminyakan ya, untuk upstream ya, kita hanya akan bicara di upstream ya. Jadi ada 4 fase, yaitu exploration atau eksplorasi, kemudian development atau pengembangan, yang ketiga adalah production atau produksi, dan yang terakhir ya sama tadi seperti pada saat decline ya, akhirnya mati, itu adalah abandonment. Jadi atau penutupan atau peninggalan lapangan ya. Nah, ini adalah life cycle yang umum dari suatu kegiatan, lebih detail lagi di dalam fase-fase upstream tersebut ya. Ini saya ambil dari IOGP ya, International Association of Oil and Gas Producer. Nah, jadi di sini terlihat jelas bagian dari fase-fase tersebut ya, saya coba sampaikan ya secara singkat, nanti kita akan bahas lagi lebih detail, dimulai dari fase eksplorasi ya, untuk evaluasi dan membuktikan apakah terdapat reservoir atau hidrokarbon di lapangan tersebut ya. Kemudian jika ditemukan, kita masuk ke dalam fase pengembangan ya. Di fase pengembangan ini tadi di apa istilahnya, dilakukan apabila hidrokarbon ataupun cadangan yang ditemukan di eksplorasi ini cukup signifikan untuk bisa dikomersialisasikan. Kemudian dilakukan pengembangan lapangan ya, termasuk juga pembuatan stasiun pengumpulnya, masuk ke dalam fase produksi ya. Di fase produksi ini first oil production ya, first oil production, dan jika diperlukan dilakukan pemboran infill untuk menahan decline rate ataupun penurunan produksi yang terjadi. Nah, fase produksi ini merupakan fase yang terpanjang ya dari suatu siklus migas. Nah, jika sumur sudah tidak ekonomis ya, atau lapangan tersebut sudah dianggap tidak ekonomis, produksinya sudah mulai mengair semua dan ingin dihentikan produksi di lapangan tersebut, maka kita masuk ke dalam fase selanjutnya, yaitu fase abandonment ya, atau disebut juga ASR, abandonment and site restoration, di mana perlu dilakukan penyumbatan sumur-sumur, dismantling fasilitas produksi, dan dilanjutkan dengan site remediation atau pengembalian fungsi lahannya. Oke, secara singkatnya ya, tadi eksplorasi adalah bagaimana memprediksi keberadaan reservoir. Kemudian untuk development ini adalah melakukan desain dan instalasi ataupun konstruksinya. Dan selanjutnya masuk ke dalam fase produksi, yaitu bagaimana kita memproduksikan hidrokarbon tersebut. Dan selanjutnya di fase terakhir adalah fase penutupan ataupun untuk dismantling
instalasi yang sudah dibuat. Nah, sekarang kita akan bahas satu per satu dari life cycle tersebut. Oke. Nah, yang pertama adalah fase eksplorasi. Ya. Fase eksplorasi ini adalah kegiatan untuk mencari suatu prospek prospek migas di bawah permukaan bumi ya. Umumnya digunakan survei refleksi seismik ya. Nah, jika suatu prospek ini kemungkinan ditemukan, maka dilakukan pengeboran eksplorasi ya. Seperti ini, mulai dilakukan pengeboran eksplorasi untuk membuktikan keberadaan reservoir dan hidrokarbon tersebut. Nah, jika discovery ditentukan dulu nih potensial atau tidak nih untuk dikembangkan ya. Nah, setelah penemuan tadi ataupun cadangannya dianggap potensial, maka dilakukan pemboran appraisal ya untuk menilai kondisi dari reservoir atau lapangan tersebut. Nah, ini adalah proses dari kegiatan eksplorasi ya, mulai dari proses seismik ya. Di sini ada suatu sumber suara, kemudian di sini ada geophone sebagai receivernya, ditembakkan suara tersebut, kemudian refleksinya ditangkap oleh geophone ya. Masing-masing refleksi ini itu menunjukkan ciri-ciri struktur lapisan formasi di bawah tanahnya ya. Dan kemudian didapatkan hasil seismiknya seperti ini. Ini masih dalam time base dan dilakukan metode-metode untuk merubah time to depth conversion ya. Jadi dari situ bisa ditentukan kira-kira oh top of anticline-nya itu di kedalaman sekian, formasi yang akan dilewati itu apa saja, ketebalannya berapa, dan dapat ditentukan titik estimasi bor untuk eksplorasinya. Selanjutnya, setelah sumur tadi, sumur bor tadi, eksplorasi bor tadi diselesaikan dan discovery ya, maka perlu dilakukan pemboran untuk mengetahui batas-batas reservoirnya ya, atau mungkin biasa disebut untuk mencari oil water contact-nya, gas water contact-nya ya, yang tujuannya adalah untuk menentukan ukuran dari reservoirnya ya. Misalkan tadi di sini adalah exploration well-nya, kemudian kita ingin mencari nih batas reservoirnya itu di mana nih ya. Oke, dari teman JNG menentukan titik appraisal well pertama di sini. Nah, ternyata di sini itu sudah masuk ke zona air. Nah, kemudian dilakukan interpretasi ya secara geologi dan ditentukan misalkan appraisal well di sini untuk oke, ternyata kita menemukan kontaknya nih di sini. Jadi untuk lapangan tersebut kontak dari reservoirnya adalah di kedalaman sekian. Nah, kemudian dari situ volume itu dihitung ya untuk menentukan tadi original oil in place dan misalkan kalau gas initial gas in place ya, dan menentukan estimasi recoverable-nya nih berdasarkan karakteristik dari reservoirnya atau lebih cenderung ke mekanisme pendorongnya seperti apa. Dan dari situ kemudian ditentukan cadangannya ya. Cadangan adalah jumlah migas ya ataupun impurities yang ada di situ yang dapat diproduksikan secara menguntungkan ya. Tentunya kita harus mengetahui berapa estimasi recoverable-nya. Dan fase eksplorasi, fase pemboran appraisal ini juga
kita perlu untuk mengumpulkan data-data fluid properties ya, pressure-nya, temperatur, viskositas, komposisi fluidanya baik gas ataupun minyaknya, pengotornya apa saja, agar pada saat kita masuk ke dalam fase pengembangan atau fase development, kita tidak terjadi miss ya, tidak terjadi miss. Dalam artian misalkan, oh ternyata ada H2S-nya, tapi pada saat desain awal, berdasarkan data yang ada, kita tidak melihat traces H2S misalkan, atau kita tidak melakukan sampling yang benar misalkan. Jadi di fase eksplorasi ini atau di saat kita melakukan pemboran eksplorasi dengan appraisal well-nya, ini adalah fase di mana kita benar-benar perlu mengumpulkan data sebanyak-banyaknya untuk masuk, untuk persiapan desain di fase pengembangan. Oke. Dari data-data yang ada tadi ya di fase eksplorasi, itu dibuat suatu evaluasi pengembangan lapangan ya. Itu bisa terdiri dari berapa sumur yang akan dibor ya, processing plan-nya seperti apa ya. Tentunya kawan-kawan surface facility melakukan detailed engineering ya. Dan dilakukan perhitungan keekonomiannya berdasarkan atau dibandingkan dengan recoverable-nya ya. Dibandingkan terhadap recoverable dan masa produktif dari sumur-sumur tersebut. Nah, jika di situ sudah dinyatakan ekonomis, maka kita bisa masuk ke dalam fase selanjutnya, yaitu fase development. Oke, di fase development ini, kita umumnya bagaimana menyiapkan plan of development, ya, POD. Ya, jadi, POD ini adalah semacam proposal bagaimana kita bisa monetisasi cadangan hidrokarbon kita ya. POD ini berisi karakteristik subsurface-nya ya. Kemudian cadangan yang dapat diambil, kemudian besar ataupun forecast dari produksi di lapangan tersebut, umur dari lapangan tersebut, ya, keekonomian proyeknya, perencanaan proyek surface facilities-nya, dan segala aspek ya, termasuk legal-nya, HSSS-nya, dan POD ini umumnya harus disetujui oleh pemerintah di negara tersebut sebelum kita melakukan tender. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri, itu harus diajukan kepada SKK Migas. Oke. Nah, di dalam POD ini diterangkan berapa jumlah sumur yang akan dibor ya. Nah, kenapa sumur itu harus dibor ya? Karena sumur ini merupakan media alir ya. Media alir dari fluida yang diproduksikan ataupun hidrokarbon yang diproduksikan mulai mengalir dari reservoir masuk ke wellbore, dari wellbore ke tubing, ke permukaan, kemudian masuk ke dalam pipeline dan surface facility. Tentunya diharapkan aliran fluida di dalam sumur tersebut itu harus secara aman ya, tidak ada kebocoran, dan pastinya diharapkan desain kita terhadap sumur tersebut adalah cost efektif. Nah, drilling itu didesain setelah kita menerima data dari tim geoscience ya. Jadi kita menerima data dari tim geoscience yang disebut dengan well prognosis ya, well prognosis. Nah, jadi ini adalah contoh well prognosis ya. Jadi dia berisi, ini di atasnya saya potong ya, di situ berisi tentang nama sumurnya,
estimasi koordinat lokasi, koordinat target ataupun kedalaman targetnya. Kemudian ini adalah apa? Ketebalan-ketebalan reservoir ataupun formasi yang akan ditebus. Kemudian ketebalan dari formasi tersebut dan juga estimasi dari tekanan pori dan fracture gradiennya atau yang disebut dengan PPFG. Oke, kita masuk ke lebih sedikit detail ke drillingnya. Jadi PPFG tadi ya, pore pressure fracture gradient itu dibutuhkan untuk dapat melakukan desain casing seat selection, ya, desain casing, desain lumpurnya, pemilihan trajektori ya untuk ukuran bitnya, dan harapannya ini adalah fit to purpose ya, fit to purpose konsep. Jadi kita mendesain sesuai dengan kebutuhan dari sumur tersebut, jadi agar tidak terjadi overdesign. Nah, pemboran itu seperti apa sih ya? Jadi kalau kita lihat ini ada hand drill ya, hand drill. Saya yakin kita sudah pernah melihatnya semua. Bagaimana sih lubang itu bisa terbentuk ya, lubang pemborannya? Di sini kalau kita lihat hand drill itu, yang pertama dilakukan putaran, yang kedua adalah kita berikan suatu beban ya pada mata bit tersebut ya atau mata bor tersebut, sehingga mata bornya bisa melakukan penetrasi kepada dinding misalkan dan terbentuklah suatu dan diputar terus sehingga terbentuklah suatu lubang bor ya. Sederhananya seperti itu konsepnya. Tapi kalau untuk pemboran di apa istilahnya pemboran sumur migas ya ada sedikit complicated karena lebih dalam ya. Kita harus menahan tekanan-tekanan formasinya sehingga kita membutuhkan lumpur ya. Nah, di sini juga saya coba sampaikan secara sekilas ya. Ini adalah pore pressure gradient ya, dari grafik ini adalah fracture gradient ya. Di sini kita coba melihat desain dari casing seat selection ya untuk mendapatkan desain seperti ini ya, diambil dengan metode bottom up ya, sesuai dengan maksimum mud weight. Maksimum mud weight itu merupakan penjumlahan dari pore pressure ditambah dengan trip margin untuk membuat kondisi overbalance. Jadi pada saat pemboran kita selalu harus berada dalam kondisi overbalance. Nah, dari situ kita bisa menentukan kedalaman casing untuk setiap trajektorinya. Oke, terus konstruksinya seperti apa ya? Nah, konstruksi sumurnya ya, umumnya sebuah sumur itu terdiri dari konduktor ya. Kemudian ada multiple casing ya. Terus untuk memproduksikannya ada tubing untuk menahan ataupun suspension dari casing tersebut ada wellhead, dan untuk mengalirkan fluidanya ada Christmas tree. Nah, tiga atau empat casing string itu akan di-run di dalam konduktor ya, tentunya dengan ID ataupun OD yang semakin lama semakin mengecil ya, semakin dalam itu semakin kecil. Nah, ukuran tipikal dari peralatan yang digunakan ya, konduktor itu umumnya adalah 30 inci, kemudian surface casing ya, itu menggunakan surface casing 20 inci, kemudian intermediate-nya misalkan menggunakan 13/3/8, production casing-nya menggunakan 9/5/8, dan bisa menggunakan liner. Oke,
Selanjutnya, konstruksi wellhead-nya. Wellhead ini merupakan gabungan dari beberapa pressure containment ya, dari setiap bagian casing yang terpasang. Kemudian wellhead ini juga menyediakan wahana untuk well control ya pada saat operasi pengeboran melewati anulusnya. Kemudian sebagai support dan seal ya. Jadi di sini sebagai support ya, di sini ada casing hanger dan di sini di provide seal-nya ya. Untuk casing ataupun juga tubing. Di sini kita lihat gambar semacam apa nih ya, semacam obat nyamuk kali ya yang muter-muter gitu. Ya, jadi ini sebenarnya potongan atas dari sebuah sumur ya. Jadi kalau kita lihat dia memiliki bentuk yang teleskopik ya, dari luar besar, mengecil, mengecil, sampai akhirnya di tubing itu yang paling kecil. Kemudian bagian dari masing-masing tubing casing ataupun casing ke casing itu disebut dengan annulus ya. Misalkan kalau ini saya sebagai contoh antara outer dari tubing produksi ke inner casing produksi itu disebut dengan annulus. Dan selanjutnya misalkan dari production outer production casing kepada inner intermediate casing itu disebut annulus dan selanjutnya. Kemudian untuk wellhead sama ya, pada saat kita melakukan pemboran ya, kita running casing surface, kemudian di atasnya ini kita pasang section A ya. Section A itu bisa di slip on weld ataupun slip on lock ya, bisa di welding ataupun di lock ya, dan kemudian kita melakukan di atasnya ini berdiri BOP group dan kemudian kita melanjutkan pemboran. Begitu selanjutnya ya, kita sampai TD, kita running casing intermediate, kita pasang di sini ya, didudukkan di sini, ini casing hanger-nya, kemudian dipasang seal-nya di section B. Begitu juga kita lanjutkan pemboran selanjutnya di sini, duduk production casing ya dengan seal di sini, dan section C ini sebagai tempat dudukannya dari tubing hanger ya, dengan ini adalah tubing sampai dengan kedalaman yang kita harapkan, dan di atasnya dipasang suatu tubing head spool ya, atau disebut juga bonnet, yang merupakan tempat dudukan dari Christmas tree ke atasnya. Oke, nah pada saat drilling ini juga perlu dilakukan suatu formation evaluation ya. Jadi kita udah ngebor nih, tapi kita juga harus memastikan nih bahwa pada kedalaman tersebut berdasarkan estimasi kita, kita harusnya menemukan suatu pay zone atau reservoir ya. Kira-kira metodenya ya, nanti kita bisa lihat metodenya seperti apa. Nah, oleh karena itu maka perlu dilakukan evaluasi formation evaluation ya. Jadi untuk menentukan ya, atau mengevaluasi ada atau tidaknya hidrokarbon. Kemudian kemudian untuk mendeteksi ya, atau untuk menentukan karakteristik dari suatu reservoir, kemudian untuk mendeteksi adanya traces ya dari hidrokarbon, dan karena ini mungkin sangat signifikan bagi teman-teman eksplorasi ya, untuk mencari originnya dari mana, dan untuk mendapatkan perbandingan interval ya, atau yang disebut dengan korelasi. Korelasi antar sumur agar kita bisa mendapatkan semakin banyak data di lapangan tersebut. Oke, nah, adapun metode-metode dari
formation evaluation yang ada adalah mud logging ya, sebagai contoh di sini ya. Ini dilakukan secara real time ya pada saat pemboran ya, cutting yang diangkat dievaluasi, kemudian bisa dengan coring ya. Misalkan umumnya ini dilakukan di reservoirnya ya. Jadi ditentukan di kedalaman berapa ingin dilakukan coring, kita ganti rangkaian pemborannya dengan rangkaian coring dan kemudian kita lakukan coring. Bisa dengan wireline logging ya, dengan rig, di sini ada logging truck, kita masukkan peralatan logging untuk mengevaluasi dinding dari lubang bor tersebut ya, sehingga kita bisa mengevaluasi litologinya, kemudian apa porositasnya, densitasnya dan resistivity untuk mengetahui estimasi dari hidrokarbonnya. Itu juga bisa dengan logging while drilling. Dan yang terakhir ini adalah dengan testing ataupun sampling. Kalau untuk ini itu biasanya sudah percase ya lubangnya atau sudah apa istilahnya sudah dilakukan perforasi terhadap formasi tersebut. Nah, selanjutnya tadi setelah kita lakukan logging, setelah kita lakukan formation evaluation, casing diturunkan ke dalam lubang bor, kemudian dilakukan penyemenan ya. Selanjutnya dilakukan evaluasi penyemenan ya, dipastikan bonding semen baik terhadap formasi ataupun terhadap casing itu baik, dan dilanjutkan dengan perforasi. Nah, ini adalah charges-charges ya, atau peluru-peluru yang digunakan di dalam perforasi. Nah, perforasi itu bisa dilakukan dengan rig ataupun tanpa rig ya, atau yang disebut dengan rigless. Nah, kalau dengan rigless itu biasanya sudah terpasang Christmas tree-nya ya untuk development. Kita misalkan ingin menambah titik perforasi. Nah, di sini kita bisa menurunkan gun-nya dengan wireline untuk melakukan perforasi. Nah, kalau sumur masih baru ya bisa dilakukan dengan menggunakan rig ya, dengan menggunakan casing gun, dan kalau kita ingin secara underbalance itu bisa menggunakan peralatan TCP, tubing conveyed perforation. Nah, setelah dilakukan perforasi tadi di sini, maka sudah terbentuk media alir tadi ya, yang saya sampaikan di awal. Ya, tujuan sumur adalah membuat media alir dari reservoir masuk ke wellbore, dari wellbore masuk ke tubing, ke permukaan, sampai dengan di kepala sumur dan masuk ke dalam pipeline untuk diproduksikan. Nah, di sini kita juga perlu melakukan pengujian sumur atau well testing ya. Nah, well testing juga bisa dilakukan pada saat kita menggunakan rig atau pada saat pemboran, misalkan pemboran eksplorasi ya, itu dengan menggunakan flowhead ya. Jadi di sini menggunakan peralatan drill stem test atau DST. Nah, kemudian baru dialirkan ke peralatan permukaan. Nah, juga bisa dilakukan secara rigless ya, misalkan untuk clean up sebelum masuk ke dalam fasilitas produksi. Di sini sudah menggunakan Christmas tree. Nah, peralatan yang lain ya, spread peralatan yang lain itu sama, choke manifold, heat exchanger atau steam exchanger ya, atau heater ya. Kemudian masuk ke separator, three-phase separator, masuk ke dalam tangki dan ke oil burner. Dan dari sini kita bisa melakukan evaluasi pressure build up ataupun pressure drawdown untuk mendapatkan karakteristik dari reservoirnya, termasuk damage ataupun permeabilitas dari formasinya. Nah,
Di dalam fase proyek pengembangan ini juga secara paralel kita mulai membangun cross plan ya, dari sumur ke plan, dan ini dibangun untuk dapat memisahkan hidrokarbon impuritiesnya agar layak jual ya, sesuai dengan perjanjian jual belinya. Misalkan untuk gas ya, itu biasanya disepakati kadar airnya berapa persen ya, kadar H2S-nya berapa persen sebelum dia bisa masuk ke dalam metering ya. Di sini juga kita diharapkan menghilangkan impuritis-impuritis yang ada. Oke. Di sini tim EPC ya, ini bekerja dengan Surface Facility Department ya, dalam pengembangan desain sampai dengan construction dari proses implementation. Nah, ini sebagai contoh aja ya, mungkin Mbak atau Mas di sini yang teknik kimia lebih paham ya, dari produce gas ya, ini masuk ke dalam separator, three-phase separator, di mana water di-dispose, kemudian kondensat dikumpulkan untuk dijual, kemudian gas yang akan di-treated itu dimasukkan ke dalam acid gas removal unit. Di sini ada sulfur recovery-nya, dan selanjutnya masuk ke dalam dehydration unit ya, untuk dipastikan kekeringan dari gas tersebut. Dan hasilnya, kalau dia dry gas, itu dia bisa langsung to market ya. Tentunya tadi sesuai dengan perjanjian jual-beli gasnya seperti apa. Dan kalau dia misalkan wet atau kandungan wetnya sangat tinggi, C3-C4-nya, maka dia masuk ke dalam NGL ya. Oke. Selanjutnya, setelah semua sumur selesai dibor, pipeline sudah jadi, processing plant sudah jadi, maka kita masuk ke dalam fase berikutnya, yaitu fase produksi ya. Yang ini merupakan fase terlama dari suatu aset migas. Nah, sini kita akan coba lihat sedikit basic ya tentang teknik produksi ya. Jadi intinya adalah bagaimana mengalirkan fluida dari formasi masuk ke dalam wellbore, dan kemudian bisa mengalir ke permukaan sampai dengan ke processing plant-nya. Nah, di sini dikenal dengan IPR ya, atau inflow performance relationship ya. Jadi IPR ini menggambarkan hubungan aliran reservoir dari reservoir sampai dengan ke lubang sumur. Ini bisa kita lihat di sini di grafik yang berwarna hijau ya. Jadi ini merupakan pressure losses yang terjadi dari formasi sampai dengan ke wellbore ya, dan dikorelasikan dengan rate yang terjadi. Nah, bagaimana dengan fluida ini bisa mengalir ke permukaan gitu ya? Nah, di sini itu tergantung dari vertical lift performance ya. Jadi di sini tergantung dari banyak faktor, misalkan ukuran tubing, friction, PVT, dan lain sebagainya ya. Jadi titik perpotongan ini merupakan titik produksi optimum pada tekanan tertentu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke di fase produksi ini, apakah kita masih dapat melakukan perubahan-perubahan, misalkan menambah infill well ya, atau menambah sumur injektor, karena sekarang di Indonesia ini kan kita harus zero discharge ya, jadi mungkin kita perlu penambahan-penambahan sumur tersebut. Nah, kita dapat melakukan hal tersebut dengan mengajukan yang disebut dengan POFD, Plan of Further Development ya. Jadi ini adalah development planning untuk lapangan yang sudah
berproduksi. Nah, maturasi dari lapangan itu juga perlu ditentukan ya, supaya kita bisa mempersiapkan planning ke depannya, apakah kita akan melakukan secondary secondary recovery ataupun tertiary recovery. Nah, misalkan dari grafik ini kita bisa lihat bahwa peak production-nya sudah tercapai dan sekarang ini sudah mulai masuk ke dalam fase decline ya. Nah, untuk menjaga decline rate ini, maka perlu dilakukan usaha-usaha ataupun tertiary recovery. Nah, ini gambaran terhadap conventional recovery terhadap enhanced recovery ya. Jadi pada saat primary recovery ini adalah produksi awal secara alamiah ya, bisa secara natural flow ataupun bisa dengan di awalnya sudah menggunakan pompa ataupun gas lift. Nah, setelah di sini mengalami penurunan tekanan ya, kemudian kita bisa mulai mengupayakan secondary recovery, bisa juga dengan water flooding atau melakukan pressure maintenance berdasarkan misalkan kita bisa gunakan gas injection ya ataupun water injection. Nah, setelah recoverable tertentu didapatkan dan tekanan maksudnya recoverable-nya sudah mulai mengecil, maka kita bisa masuk ke dalam tertiary recovery ya. Di sini dilakukan dengan cara penginjeksian air yang sudah ditambahkan misalkan polimer surfaktan ya, atau juga bisa dengan penggunaan thermal misalkan dengan steam ataupun mikroba ya. Di ini disebut dengan fase EOR. Nah, ini gambaran saja ya terhadap recovery, di mana pada saat primary recovery ya, ini hanya menggunakan kemampuan dari reservoir tersebut. Misalkan didapatkan recovery 15%, kemudian kita tahu bahwa recoverable di situ masih ada 85%, berarti bagaimana nih kita bisa mengoptimumkan recoverable tersebut. Nah, kita bisa melakukan secondary recovery, misalkan di sini dengan injeksi gas ya, dengan sumur injeksi, sehingga kita bisa mendapatkan tambahan recovery ya, jadi sekitar 20-40%, dan kemudian kita lakukan kegiatan lagi untuk memperbesar recoverable kita, misalkan bisa sampai 60% dengan cara-cara EOR. Oke. Okay. Selama fase produksi ini juga perlu dilakukan well surveillance ya. Jadi well surveillance ini tujuannya adalah untuk menjalankan reservoir management agar dapat mendeteksi kemungkinan-kemungkinan permasalahan produksi ya. Misalkan ini sudah mulai menurun tekanannya atau mulai water rate-nya sudah mulai tinggi ya, atau water cut-nya sudah mulai tinggi, ataupun gas produksinya sudah mulai tinggi nih, ada sesuatu yang perlu kita kita perhatikan. Kemudian juga untuk melakukan investigasi ya terhadap permasalahan atau peralatan yang ada di yang ada dan yang sudah dikonstruksi ya, misalkan baik sumurnya maupun surface facilities-nya ya. Jadi kita memastikan peralatan-peralatan tersebut atau yang juga disebut dengan aset itu berada di dalam kondisi yang baik ya, dan kita berkewajiban untuk melakukan perawatan atau perbaikan untuk menjaga integritasnya. Selanjutnya
setelah lapangan sudah tidak ekonomis, ya, kita masuk ke dalam fase abandonment. Ya. Ini adalah fase terakhir, ya. Dan abandonment sendiri ini sudah menjadi topik yang sangat hangat, ya, dari segi research material maupun keteknikannya, baik di Norway ataupun di Amerika, ya, yaitu dengan tujuan bagaimana melakukan abandonment secara ekonomis, ya, namun tetap sesuai dengan standar yang ada. Oke, coba kita lihat kegiatan abandonment, ya. Nah, abandonment ini bagaimana kita bisa menutup aset-aset yang sudah kita buat tadi, ya, ya, di fase pengembangan, ya, dan fase produksi. Misalkan untuk sumur nih, ya, sebagai contoh, untuk sumur di sini kita perlu melakukan kegiatan plug and abandon, di mana perlu diperhatikan jangan sampai terjadi fluida keluar ke permukaan di sumur yang sudah diabandon. Kemudian tidak terjadi cross flow antar formasi, misalkan dari formasi bawah masuk ke formasi atas, ya. Kemudian tidak mencemari lingkungan air tanah, ya. Dan harapannya kita bisa comply dengan regulasi yang ada. Nah, ini contoh, ya, dengan rangkaian produksi dengan triple SV di sini dengan Christmas tree ataupun wellhead. Ini harus kita cabut dulu. Ini dengan metode Norsep, ya. Nah, di sini dilakukan abandonment dengan mengisolasi zona-zona yang memiliki potensial flow. Yang coklat-coklat ini yang memiliki potensial flow. Kemudian di sini dipasang barrier, ya, bisa jadi semen plug. Primary barrier, kemudian di double dengan secondary barrier. Begitu juga untuk potential flow yang kedua, dan di atas ini adalah environmental barrier. Nah, selanjutnya, untuk surface facilities-nya, ya, atau processing plant atau stasiun pengumpul, itu juga semua dibongkar, ya, dan dikembalikan ke fungsi utamanya atau direboisasi agar comply dengan peraturan yang ada. Nah, lalu bagaimana dengan post abandon monitoring? Nah, ini sebenarnya menjadi PR kita bersama, nih, ya, karena belum banyak diatur di dalam regulasi ASR di dunia. Ini tujuannya adalah bagaimana kita memastikan aset yang sudah diabandon tersebut, ya, terutama sumur, ini tidak mengalami kebocoran atau tidak mengakibatkan permasalahan emisi gas ke atmosfer. Oke, ini adalah contoh dari well site di Oklahoma, ya. Sumur, ada sumur di sini, kemudian di sini ada temporary gathering station atau pengumpul, ya. Di sini bisa dilihat pada saat dilakukan ASR, di sini sudah kembali site-nya sudah dikembalikan dengan membongkar semua fasilitas produksi tersebut, dan sumurnya sudah di abandon. Oke. Kemudian ini adalah dua slide terakhir saya, ya. Nah, sebagai rekap, ya, dari fase awal industri perminyakan dibuat aset-aset, ya, sampai dengan aset-aset itu terakhir akan ditinggalkan, ya. Integritas dari masing-masing aset tersebut itu harus dijaga agar perusahaan dapat comply dengan peraturan yang ada. Kemudian assurance, ya, memastikan bahwa kita sudah mendesain aset-aset tersebut sesuai dengan standar ataupun keteknikan yang baik, ya. Kemudian kita memastikan deliverabilitas HSSE kita yang baik, dan melakukan atau mendapatkan izin untuk beroperasi,
kemudian kita dapat optimasi dari aktivitas dan sumber daya untuk mengoperasikan dan memelihara dari fasilitas yang ada ataupun aset yang ada, memastikan that, aset itu fit sesuai dengan tujuannya atau fit to purpose. Dan yang terakhir adalah, ini umumnya di negara-negara maju ya, untuk mendapatkan life extension atau renewal atau perpanjangan dari apa istilahnya kontrak di aset tersebut. Sehingga dengan demikian tujuan dari aset integrity itu terpenuhi ya, kita bertujuan untuk menghindari adanya rilis dari material yang berbahaya ya, misalkan hidrokarbon ataupun chemical yang berbahaya ke permukaan atau ke lingkungan. Oke, ini adalah slide terakhir saya ya, quick summary, step by step dari oil and gas life cycle. Ingat EDPA ya, EDPA, exploration, development, production, and abandonment. Ya, itu step dari oil and gas life cycle di upstream. Kemudian apa sih yang harus kita perhatikan ya di dalam setiap fase oil and gas life cycle tersebut? Nah, kalau menurut saya yang utama adalah integritas dari aset tersebut, ya, suit to purpose, ya. Oleh karena itu kita membutuhkan banyak data. Kita pastikan kita memiliki data yang cukup komprehensif untuk melakukan suatu desain, dan yang pasti harapannya ya, baik dari korporasi ataupun dari manajemen itu harus ekonomis. Oke, itu slide terakhir saya. Ini adalah referensi-referensi yang saya gunakan untuk membuat presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang atau kurang berkenan. Waktu dan Zoom-nya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, Mas Ganesha Tuah. Terima kasih banyak nih Mas udah mau sharing ke kita mengenai life cycle of oil and gas dan juga ya seluk-beluk mengenai oil and gas. What an insightful session. Wah, terima kasih untuk Mas Ganesha. Mungkin kita langsung aja kali ya Mas ke sesi berikutnya, sesi Q&A. Sekali lagi, aku mau ingetin ke semua teman-teman partisipan, boleh banget apabila mau langsung bertanya ke Mas Ganesha dengan cara raise hand, dan kalau kalian mau drop question-nya di chat box juga boleh. Mungkin izin membacakan beberapa question ya Mas, sudah ada ketika Mas melakukan pemaparan. Mungkin sebelumnya... Saya izin, maaf dulu, saya izin stop kamera dulu ya, mau minum sebentar. Oh, boleh, boleh, boleh Mas. Oke, boleh banget nih buat teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh melalui chat box, atau apabila ingin langsung nanya ke Mas Ganeshanya, bisa juga langsung raise hand. Mungkin baik, untuk silakan. Pertanyaan, baik Mas, mungkin untuk pertanyaan pertama dari Mas Zidni, apa ingin ditanyakan langsung Mas, atau saya bantu bertanya? Oke, mungkin saya langsung aja ya, Mas. Untuk Mas Zidni ingin bertanya, jika dari lulusan teknik elektro, untuk awal masuk di bidang perminyakan, biasanya di bagian apa? Apakah hanya instrumentasi, Pak? Oke, monggo, baik. Mas Ganesha. Baik, Mas Zidni ya. Baik. Mas Zidni, teknik elektro itu bidangnya sangat luas ya. Sangat luas. Bisa... gini, industri perminyakan itu kan ada services company-nya, ada operating company-nya ya. Nah, kalau Mas Zidni ini ingin di bidang operating company-nya, itu mungkin bisa di bidang processing plan-nya ya, ataupun tadi ya, instrumentasi bisa ke situ. Tapi kalau Mas Zidni misalkan bekerja di services company, misalkan saya sebut misalkan Schlumberger, Halliburton ataupun services company seperti mereka,
maka itu tidak menutup jurusan teknik yang dimiliki oleh seorang kandidat, karena di situ nanti mereka akan melakukan training terhadap kebutuhan yang harus dicapai oleh seorang kandidat. Nah, ini sekedar saya sharing aja, tadi saya sudah ngobrol-ngobrol juga dengan tim dari NRK. Saya background-nya adalah teknik fisika dari ITS dengan background instrumentasi. Nah, saya kebetulan waktu itu diterima di Schlumberger di Reservoir Evaluation. Itu ada hubungannya sedikit ke instrumentasi, yaitu peralatan-peralatan posisinya. Tapi kita juga harus drill, kita harus belajar lagi mengenai geological, kemudian kita belajar lagi mengenai reservoir, ya, kita belajar mengenai litologi dan respon-respon log yang ada. Nah, itu sedikit gambaran, ya. Jadi intinya teknik elektro itu cukup broaden, ya, cukup luas cakupannya di dalam industri migas. Ini satu tambahan lagi, ya. Saya punya teman dulu teknik sipil, ya, tapi dia sekarang itu lead sebagai reservoir simulation. Nah, ini sebagai contoh saja bahwa yang dibutuhkan itu adalah dasar S1-nya untuk bagaimana kita memiliki kemampuan analisis dan berpikir, dan kemudian akan dikembangkan oleh company. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, Mas Ganesha. Terima kasih untuk Mas Zidni. Semoga sudah menjawab tuh, Mas, pertanyaan dari pengalaman saya, ya, dari sejauh pengetahuan saya. Selama dia terisi hidrokarbon, maka proses dari life cycle-nya juga sama. Terima kasih. Oke, baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, baik. Terima kasih, Mas Ganesha, atas jawabannya dan juga Kak Gilang atas pertanyaannya. Mungkin beralih ke pertanyaan berikutnya nih, Mas Ganesha. Jadi, ada pertanyaan dari Kak Eric Alexander Mendrova. Untuk di Indonesia sendiri, apa regulasi yang mengatur keselamatan kerja di industri oil and gas? Dan apakah regulasi tersebut sudah cukup lengkap mencakup perkembangan teknologi di dalam proses produksi oil and gas itu sendiri? Mungkin silakan dijawab, Mas. Baik. Baik, terima kasih, ya, Mas Eric, ya. Untuk Indonesia sendiri, apa ada regulasi? Oke. Baik, untuk di Indonesia sendiri sudah ada regulasi, ya, yang mengatur untuk K3 migas, ya. Saya tidak hafal terus terang untuk undang-undangnya apa gitu, ya, tapi itu selalu menjadi concern, ya. Keselamatan kerja itu menjadi concern yang paling utama di dalam upstream migas, utamanya karena memang pekerjaannya yang cukup high risk. Dan apakah regulasi tersebut sudah cukup lengkap mencakup perkembangan teknologi dalam proses produksi oil and gas? Ya, dari apa yang saya lihat, ya, di lapangan, regulasi-regulasi tersebut sudah cukup, ya. Dan tentunya regulasi ini akan berkembang sesuai dengan kebutuhan dari industri tersebut, ya. Misalkan dulu, ya, di sebelum tahun 2000-an itu plug and abandon mungkin belum diatur secara detail seperti SNI yang sekarang, ya. Nah, di SNI 2002 itu, di situ juga ada tentang operasi pemboran darat, laut, ya, regulasinya seperti apa, dan regulasi untuk melakukan abandon juga sudah diatur secara spesifik. Nah, ini sebagai gambaran bahwa industri ini
juga terus mencoba untuk berkembang ya, dan tentunya regulasi-regulasi tersebut akan apa istilahnya akan selalu mengikuti perkembangan yang ada. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Ganesha atas jawabannya, dan semoga untuk Mas Erik sudah dapat terjawab ya Mas. Kita beralih nih Mas Ganesha ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Saya Syafira Putri dari ITS, izin bertanya. Dari pengalaman-pengalaman Bapak bekerja di perusahaan migas, apakah lulusan kimia murni memiliki kesempatan atau peluang untuk bekerja di perusahaan migas? Dan jika ada, biasanya paling banyak bekerja di bidang atau divisi apa ya Pak? Mungkin untuk Mas Ganesha bisa langsung dijawab Mas. Oke, kimia murni ya. Baik. Mbak, siapa tadi namanya? Mbak Syafira, Mas. Syafira, kok nggak ada di sini ya? Sebentar. Oh ya, Syafira Hairunisa ya. Baik, Mbak Syafira ya. Maaf Bapak, Syafira Putri, bukan Syafira Hairunisa. Oke, Syafira. Syafira Putri, kok nggak ada ya? Oke, tadi pertanyaannya mengenai kimia murni ya jurusannya. Oke. Iya. Oke, untuk kimia murni sebenarnya kesempatannya itu cukup besar ya di oil and gas company. Misalkan bekerja di laboratorium ya. Jadi setiap processing plant itu memiliki laboratorium. Nah, pasti di situ dibutuhkan juga tenaga ahli ya, yang apalagi kalau setahu saya ada kimia instrumentasi ya Mbak ya. Nah, kalau ingin ke bidang migas untuk kimia murni ya mungkin harus membekali dirinya dengan training-training ataupun pembelajaran mandiri terkait dengan bagaimana melakukan proses-proses yang dilakukan di laboratorium di industri migas. Misalkan yang paling sederhana saja ya, misalkan processing plant minyak. Pasti di situ setiap hari mungkin mereka menghitung berapa API-nya ya. Kemudian dari API kemudian mereka menghitung flash point-nya berapa, misalkan seperti itu ya. Nah, dari pembelajaran pribadi sendiri atau dari pembelajaran mandiri tersebut mungkin kita jadi memiliki kemampuan atau memiliki kompetensi sehingga bisa berkompetisi di dalam mencari peluang di bidang migas. Nah, terbuka juga kemungkinan untuk adik tadi bisa bekerja misalkan di perusahaan perusahaan drilling fluid ya, drilling fluid. Jadi semua operating company itu kan pada saat melakukan pemboran dia akan menggunakan drilling fluid ya. Nah, drilling fluid ini biasanya dikontrakkan atau disubkontrakkan kepada services company. Nah, services company-nya disebut dengan drilling fluid company. Nah, drilling fluid company ini juga memiliki lab-lab ya untuk melakukan percobaan-percobaan terkait dengan kebutuhan dari klien ya. Misalkan mixing lumpur tersebut beratnya berapa ppg, kemudian reologi dari lumpurnya seperti apa, itu juga membutuhkan skill yang spesifik mungkin dari kimia. Mungkin itu Mbak. Tetap semangat Mbak, tetap belajar mandiri ya, apalagi sekarang ini semua media
mudah sekali aksesnya, sehingga kita sebagai pribadi sebenarnya bisa untuk membantu membekali diri kita. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ganesha atas jawabannya, dan semoga untuk Mbak Syafira, insya Allah sudah terjawab ya Mbak. Baik Mas, Bapak, terima kasih atas jawabannya. Baik. Sama-sama. Oke, Mas Ganesha, mungkin ini karena kita sudah mendekati batas waktu, karena keterbatasan waktu juga, ini ada satu penanya terakhir nih Mas, yang ingin langsung bertanya ke Mas Ganesha. Mungkin untuk Mas Dadang Darmansyah, silakan Mas, bisa langsung ditanyakan ke Mas Ganesha. Oke, terima kasih Mas. Saya Dadang Darmansyah dari Akamigas Balongan. Mau nanya mengenai yang tadi di drilling tentang penyemenan. Boleh, Pak? Untuk kalau misalnya ya Pak, kita nyemen nih, nyemen di offshore misalnya. Nah, kan di situ kan nyemen itu kan pasti kita ngitung volume selari kayak gitu kan, menentukan di kedalamannya. Nah, saya masih bingung untuk penentuan kedalamannya. Nah, kedalamannya itu biasanya acuannya dari mana sih Pak? Terus menentukan datum kedalamannya itu dari mana kayak gitu? Kayak misalnya ngitungnya dari TVD atau dari MD kayak gitu Pak. Terima kasih. Oke. Baik. Ini Mas Dadang ya. Pertanyaannya spesifik sekali ya ini. Lebih teknikal ya. Baik. Kalau kita menghitung volume lumpur ya, kurang lebih sama ya Mas Dadang ya. Mas Dadang, kalau menghitung volume lumpur menggunakan kedalaman yang mana, Mas Dadang? Halo? Halo, Mas Dadang. Ya, Pak. Ya, Mas Dadang, kalau menghitung volume lumpur menggunakan kedalaman yang mana, Mas? Kalau lumpur, saya pakainya kedalaman aktual, Pak, MD. MD, ya oke. Okay. Yeah. Kira-kira kalau kita bicara volume, saya nggak akan bilang sama ya, tapi volume selari dengan volume lumpur, metodenya kira-kira akan sama nggak, Mas? Kalau saya pikir secara logika ya, Pak, ya pasti sama, Pak. Sama ya, nah konsepnya sih sebenarnya sama Mas. Jadi kita prinsipnya sama. Kemudian kalau untuk kedalamannya itu tergantung dari casing telinya Mas ya. Di bagian bawah casing itu kan kita ada shoot track ya Mas Dadang ya. Mas Dadang tahu apa yang maksud dengan shoot track Mas? Tahu kalau setahu saya shoot track itu dari flute collar. Betul ya, jadi ada satu atau dua join ya, rata-rata dua join casing ya. Nah, flute shoe dan flute collar itu kan shoot track itu kan juga tidak bisa kita set di kedalaman akhir sumur tersebut kan ya. Pasti kita ada berikan sedikit gap lah ya, atau pocket, supaya iya, pada saat kita menyempompakan semen itu bisa keluar lewat float collar, kemudian ke shoot track, kemudian ke joint casing, kemudian masuk ke float shoe, dan keluar ke dinding formasi atau annulusnya ya. Annulusnya yang dihitung nanti sebenarnya kalau kita mau bahas secara detail, kita ada beberapa step perhitungan ya.
Yang pertama adalah volume dari kedalaman atau tinggi semen di dalam double casing tersebut ya, Mas Dadang ya. Mau berapa iya, tingginya, ya kan? Nah, dari situ kita menghitung volumenya dengan inner diameter terhadap outer diameter dari casing yang kita akan semen, ya kan? Iya, tinggiannya berapa, kita dapat volume. Itu adalah volume pertama. Kemudian volume keduanya tadi sampai di kedalaman shoot track-nya ya, berdasarkan open hole bit size dikurangi dengan outer diameter dari casing yang akan kita semen. Selanjutnya begitu di bagian bawah atau pocket-nya, kemudian juga kita hitung volume di dalam track-nya kan ya. Nah, kemudian itu adalah penjumlahan volume 1, 2, 3, dan 4. Mungkin seperti itu, Mas Dadang. Jika Mas Dadang ingin diskusi lebih lanjut, ya, monggo kontak anytime. Ya, saya ada di LinkedIn. Kalau mau apa pembahasan lebih lanjut, metode perhitungannya seperti apa, kemudian juga jika ingin ada apa buku ataupun presentasi-presentasi terkait hal tersebut, saya semoga bisa membantu Mas Dadang. Terima kasih. Baik Pak, makasih banyak ya Pak. Sama-sama Mas Dadang. Mari. Terima kasih Mas Ganesha atas jawabannya dan juga Mas Dadang atas pertanyaannya. Oke, mungkin untuk sebenarnya ini ada lagi nih Mas Ganesha yang raise hand. Sebenarnya kita sudah kehabisan waktu. Mungkin dari Mas Ganesha sendiri, apakah masih available untuk satu pertanyaan lagi, Mas? Boleh, boleh. Silakan, Mas Erik. Oke. Silakan, santai-santai aja, Mas, yang nanyanya. Ya. Terima kasih, Pak, atas waktu dan kesempatannya, Pak Ganesha. Ya, Mas Erik, monggo. Ya, pertanyaan saya mungkin nggak menyangkut dengan materi kita, Pak, untuk sore ini. Tapi saya bertanya mungkin berdasarkan dari pengalaman Pak Ganesha selama bekerja di industri oil and gas. Kebetulan saya background-nya dari itu adalah non-teknik, Pak. Cuman saya dari dulu minat sekali untuk bekerja di oil and gas. Akan tetapi, kalau kebetulan background saya se-public and health, lebih ke jurusan apa safety atau K3. Oh, K3. Ya, betul, Pak. Sepengalaman Bapak, ada nggak, tidak, Pak, kalau orang yang bekerja di industri oil and gas itu bekerja di Departemen HSE, tapi dia bukan non-teknik. Gitu. Dan kalau memang ada, mungkin Bapak punya pengalaman dengan rekan kerja di oil and gas tersebut, apa yang harus di-develop lagi, dikembangkan, atau dicari lagi ilmunya, ya, gitu, untuk orang-orang non-teknik bisa bergabung di Departemen HSE, terutama di oil and gas, barangkali di bagian operationnya mungkin, Pak, seperti itu, Pak. Karena kalau seperti di misal seperti apa di perusahaan BUMN kayak Pertamina, itu pada setiap membuka lowongan pekerjaan itu jarang sekali menerima ini, Pak, orang non teknik. Tetapi kalau Chevron, perusahaan Amerika, itu setiap dia membuka lowongan pekerjaan di Departemen HSE, dia masih mau untuk menerima orang yang non teknik, seperti itu, Pak. Barangkali Bapak bisa memberikan sharing pengalaman lah. Baik. Oke. Ya, terima kasih Mas Erik ya. Jadi gini ya, untuk background, itu sebenarnya gimana ya, saya ada pengalaman teman-teman background-nya bukan dari teknik ya. Ada yang dari sarjana hukum, ada yang dari STM ya waktu itu ya. Tapi saya sebenarnya kurang berkompetensi untuk menjawab ini, tapi saya coba phone a friend ya. Saya coba tanya ke teman, ini kebetulan sudah ada yang kurang lebih bertanya hal yang sama ya. Jadi kita
bisa membekali diri kita untuk mengambil sertifikasi K3 untuk migas. Mas Erik udah punya sertifikasi K3 untuk migas belum? Sertifikat K3 migas sudah, Pak. Oh, oke, okay. Yang untuk migas sudah, yang ambil di Cepu itu ya, Mas ya? Iya, Pak. Oke. Okay. Nah, cuman sebenarnya cuman saya kepentoknya sama pengalaman, Pak. Oke. Okay. Biasanya dia kan membutuhkan yang orangnya yang minimal ya pengalaman 5 tahun di oil and gas. Migas lagi ya. Oke. Ya. Kepentoknya di situ, Pak. Ya, kalau begitu gini mungkin Mas Erik ya. Di kegiatan pemboran ya ataupun di surface facility ataupun di processing plant itu pasti ada orang HSE ya untuk di lapangannya. Nah, bisa jadi HSE murni atau bisa juga sebagai H2S engineer atau operator. Nah, mungkin Mas Erik ya bisa ya ini membangun jaringan ya Mas Erik ya. Saya mungkin hanya bisa menjawab seperti itu, membangun jaringan kepada teman-teman HSE ataupun H2S engineer yang memiliki perkumpulan-perkumpulan gitu ya, sehingga bisa saling sharing dan mungkin bisa mendapatkan informasi ya jika ada kebutuhan apa istilahnya tenaga kerja atau kebutuhan dari perusahaan mereka untuk ditempatkan di kegiatan migas. Nah, saya melihat Mas Erik sudah cukup persisten ya, sudah cukup gigih dengan mengambil K3 di migas. Nah, saran saya tetap bermimpi Mas Erik, tetap berjuang, jangan putus asa. Semoga kalau kita bermimpi, kita berjuang, semoga diberikan jalannya ya. Semoga diberikan jalannya. Kita nggak tahu gimana, tapi kalau kita tetap ikhtiar, kita tetap bertekad, yaitu tadi ya, dengan melalui kita bergabung ke perkumpulan-perkumpulan tertentu tentang HSE, tentang HSE Migas, sehingga bisa terbuka suatu jalan ataupun kesempatan untuk kita bisa bekerja di bidang K3 Migas. Mungkin itu dari saya, Mas Erik. Tetap semangat ya, Mas Erik ya. Jangan ini tetap semangat. Semoga diberikan kemudahan untuk bisa mencapai mimpinya. Terima kasih Pak Ganesha atas sharingnya, Pak. Ya, sama-sama, Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Ganesha atas jawabannya dan juga Mas Erik atas pertanyaannya. Ya, benar banget. Jadi kita harus tetap fokus untuk mengejar mimpi kita dengan terus mendevelop dan ikhtiar. Oke. Sadly, Mas Ganesha dan juga teman-teman NR Friends, ini untuk sesi Q&A-nya sudah berakhir dan kita sudah mau menuju penghujung acara. Akan tetapi nih, sebelum kita next ke agenda berikutnya, boleh dong kita kasih virtual clap hand nih untuk Mas Ganesha yang udah mau nge-sharing ke kita. Boleh dong virtual clap hand-nya. Wah, makasih banget nih Mas Ganesha udah mau sharing ilmunya ke kita. Semoga ilmu yang udah Mas Ganesha sharing ke kita bermanfaat dan bakal jadi amal jariah ke depannya. Oke, mungkin untuk next agenda, ada sertifikat apresiasi untuk Mas Ganesha karena sudah berkenan untuk menjadi speaker hari ini. Mungkin untuk Mas Ganesha bisa di prepare dulu Mas untuk sesi foto karena kita mau mengabadikan momen ini nih Mas. Dari silakan. Dari Mas Ganesha, apakah sudah siap Mas? Siap, baik. Oke, mungkin untuk kepada panitia dari pihak NRK dan IKITSSI bisa di-screenshot
masing-masing, dan di sini saya akan memimpin untuk sesi dokumentasinya. Oke, satu, dua, oke, satu, dua, tiga, smile. Oke, terima kasih Mas Ganesha karena udah berkenan menjadi speaker pada hari ini, pada Energy Show hari ini. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih. Oke, mungkin ini dia nih yang ditunggu oleh banyak orang. Mungkin untuk Mbak Operator bisa next slide. Oke, ini dia untuk teman-teman NR Friends dan juga semua partisipan NR Show hari ini. Jangan lupa isi link feedback di bit.ly/NRShowFeedback. Jangan lupa diisi ya teman-teman, karena di dalamnya akan ada feedback baik untuk NRK, IQ Test SE, dan juga Mas Ganesha sebagai pembicara hari ini. Jangan lupa diisi, karena kali ini sebagai persyaratan untuk mendapatkan sertifikat kalian nantinya. Oke, silahkan diisi ya teman-teman. Oke, izin sebentar, ingin menyampaikan sesuatu. Boleh Mas Ganesha, silahkan. Ya, terima kasih buat NRK, buat teman-teman dari Teknik Kimia ITS, dan juga dari Bapak Ibu yang dari organisasi yang lain, terima kasih. Senang kembali bisa sharing untuk teman-teman di ITS, karena kebetulan saya juga alumni ITS ya. Terima kasih juga buat Mas John ya, NRK, untuk persiapannya. Baik sekali, apresiasi, dan semoga berkenan, dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih, Mas Oka. Terima kasih, Mas Ganesha. It's an honor for us juga bisa mendengar sesi Mas Ganesha. Oke, mungkin bukan cuma aku dan Mas Ganesha aja nih yang foto di sesi penyerahan sertifikat sebelumnya. Semua juga pasti mau kan ya foto bareng Mas Ganesha. Oke. Untuk semua teman-teman NR Friends dan partisipan NR Show hari ini, boleh banget nih langsung on cam dan show off muka ganteng-ganteng dan cantik-cantik kalian. Karena kita bakal adain sesi foto bersama dengan Mas Ganesha. Ayo, boleh banget nih on cam. Kita tunggu ya, sampai mungkin 15-16 kali ya, kita kasih 2 menit untuk teman-teman preparing. Mungkin yang cewek-cewek mau make up-an dulu, atau mau yang cowok-cowok di prepare dulu nih. Boleh banget nih langsung on cam dan kita bakal adain sesi foto bersama. Oke, sudah mulai ada yang on cam. Boleh banget nih Mas Mbak dan juga teman-teman bisa langsung on cam supaya kita juga bisa langsung menuju sesi foto bersama. Mungkin untuk perwakilan dari NRK dan IQ ITS SE bisa masing-masing men-screenshot untuk dokumentasi, namun akan dipimpin oleh saya sendiri. Oke, untuk Mas Ba dan teman-teman, masih ada 1 menit lagi nih Mas Ba, ayo bisa banget nih kita on cam dan ke sesi foto bersama. Oke, sudah mulai banyak nih yang on cam. Kita tunggu sedikit lagi. Sepertinya masih ada yang mau on cam. Oke, mungkin karena sudah 15-16 juga, sesuai dengan kesepakatan kita di awal, aku pimpin untuk sesi foto bersamanya ya. Oke, mungkin dari slide 1. 1, 2, 3. Smile. Slide kedua. 1, 2, 3. Smile. Slide ketiga. 1, 2, 3. Smile. Sesi keempat. 1, 2, 3. Smile. Dan slide terakhir. 1, 2, 3. Smile. Oke.
Terima kasih sekali lagi untuk Mas Ganesha udah mau sharing ke kita hari ini. Dan untuk semua teman-teman partisipan, sayangnya ini adalah akhir dari sesi kita hari ini. Oke, dan jangan lupa nih buat teman-teman partisipan dan juga NF Friends, jangan lupa untuk follow semua sosial media, baik IT, ITS, SI, dan juga NRK. Karena bukan hanya NR Show ini aja nih, event yang keren. Ada banyak banget event-event ke depannya yang kece-kece dan juga keren. Jadi jangan lupa dan jangan sampai ketinggalan nih. Jangan lupa follow IG IT ITS SI dan juga NRK. Untuk selalu update nih event-event keren terobosan baik NRK dan juga IT. Oke, mungkin karena sudah di akhir sesi, saya Okamat Arik selaku moderator hari ini, izin pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata yang menyangkut di hati Mas Mbak dan juga teman-teman semua, dan juga Mas Ganesha. Saya Okamat Arik selaku moderator hari ini, mohon pamit undur diri, selamat sore dan selamat beraktivitas kembali. Selamat siang. Terima kasih Mas Ganesha. Sama-sama Mas John. Izin live ya. Mari. Ya Mas. Sampai jumpa Mas.